Hai sahabat Quality Kopi, kali ini kita mau mengadakan kompetisi online. Tapi bukan saya yang ngadain itu PIMI ya, Perkumpulan Ikan Mas Koki Indonesia. Tapi diadakannya di farm saya, di CCP Goldfish Farm. Bagi yang mau lihat kompetisi online itu kayak gimana penjuriannya, kita juga bakal live ya. Bagi yang mau open house itu bisa daftar ke si Penny, nomornya di bawah ini. Kita juga bakal kasihkan makanan gratis dan ada door prize ikan dari CCB sebanyak 10 ekor ya. Bagi yang mau datang doang itu buat 10 ekor bagi yang mau datang. Jadi ntar yang datang ke Penny kita kasih nomor undian. Setelah itu kita bakal undi di sono juga pas on the spot. Saya boleh daftar nggak kok? Lu nggak boleh lah. Lu kan anak quality gimana sih? Buat pemain aja yang mau datang open house, nanti ya. Dan harus daftar ke Feni. Kalau nggak daftar ke Feni kan nggak dapat nomor undian. Oke. Okay. Tapi ya? Masih boleh datang. Hah? Masih boleh datang kalau nggak daftar. Datang ya boleh, tapi nggak dapat makanan atau nggak dapat ikan. Iya. Itu kapan kok? Tanggal 2 Juni. 2 Juni 2024 dari ya. Jam? Dari jam 10 pagi sampai selesai. Jam 10 pagi sampai dengan selesai. Oke. Di sana selain ada door prize, ada itu ada apa lagi kok? Bisa beli lihat ikan-ikan CCB, bisa beli ikan Mayariska, bisa beli ikan dari seluruh Indonesia kayaknya ya. Ikan import misalnya ada rancu dari Cina aja. Ada promo apa diskon nggak kok tuh? Pas ada, saya kasih diskon. Berapa? 10%. Dari harga normal ya? Iya. Mantap banget berarti nih. Tanggal 2 Juni, jadi jangan lupa untuk datang ke CCB Goldfish Farm. Di mana itu kok? Di jalan apa ya? Promoter. Lengkong. Di sebelah Forest Tangsel tempatnya. Oke. Sebelah siap. Persis Forest Tangsel, jalan raya gede. Oke, kalau begitu. Oke ya? Oke, see you di sana. See you. Hai sahabat Quality Goldfish. Kali ini kita mau kirim ke Sri Lanka ya? Kirim apaan kok? Koki lah, masa kirim lu? Mau gue kirim ke Sri Lanka? Ah, boleh. Yaudah, oke. Bye-bye. Koki doang nih, kan ya. Ada yang lain. Koki doang. Yang lainnya? Enggak? Ya. Oh. Berapa banyak kok? Harusnya 200 lebih ya, tapi karena dia booking. Kita ke Patil Macana ya? Enggak juga. Dia bookingnya 377 ekor. Gitu limitnya. Tapi banyak kan kok? Apa yang banyak? Kirimannya banyak. Lumayan. Ada berapa kolam nih? 8 kolam ya. Mana aja kolamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama itu ya. Ikan nih ikan apa aja kok? Ada ryukin, oranda, rancu. Ini rancu dari Mayariska. Bagus-bagus. Lihat aja kualitasnya. Lagi makan ya kok ya? Enggak, lagi dihajar PK. Oh. Bentar. Aduh, ini kalau enggak nih tukerannya tadi. Bagus enggak? Aman tapi ya. Bagus. Bagus enggak? Bagus dong. Ini kan edit ya, kasih tinggal kali lihat ya. Mantap. Nih, customer baru berarti kok Sri Lanka kok. Iya. Bakalan ini rutin. Apa gimana nih? Lu lihatnya rutin enggak? Baru sekali kan? Iya. Yeah. Next aja kita lihat. Main kita kirim ke Vietnam 1600 ekor. Hanya mati 1 ekor botia dan itu bukan packingan kita ya. Oh. Hanya 1 ekor. Iya. Yeah. Yang lainnya aman. Aman. Aduh, capek banget. Ini harus dibungkus nih. Kenapa tuh ikannya? Kena error monas kemarin. Udah sembuh kayaknya. Ikan dari? Shogun. Shogun. Iya, yeah. Udah mulai membaik ya kok ya. Iya. Jadi ikan itu kalau sakit, jangan pesimis dulu. Obatnya banyak. Apa aja tuh? OTC, PK, formalin, yellow powder Thailand. Kita garam glukosa, kita yang pakai itu doang. Duh, obatnya susah dicari semua kok. Gampang. Gampang. Di mana belinya? Hah?
Petisi Thailand emang kita ada jual? Ada. Yellow powder ya? Iya, ada. Terus apa tuh? Bisa sih, terus ya. Terus, itu palu gede kapan mau dikuras? Kalau sekarang airnya nggak ada, tuh. Besok. CCB. Tuh. Oh, ikan CCB laku kok, ke Sri Lanka. Banyak? Ntar bakal jadi rebutan. Widih. Kenapa nih? Ada yang baru kah dari CCB? Enggak ada. Aduh. Aduh, ini udah nyampe, Bo. Tuh. Bagus ya warnanya? Iya, kepalanya gede-gede ya. Iya. Gede-gede kok. Habis ini, setelah ini kita bakal melakukan packing bungkus. Besok kita bakal repack. Irfan, kamu harus pasang alarm. Siap. Suruh anak-anak semua pasang alarm. Kalau enggak, bakal ribut kita antar sama orang Sri Lanka. Terus mana lagi kok? Katanya ada ryukin bagus-bagus juga buat Sri Lanka. Nih. Ryukin. Ini bukan. Nih. Ryukin. Ryukin red white kok ya? Iya. Kalau ryukin gimana? DRM dari Cibai. Kalau ryukin itu bagusnya itu dilihatnya dari apa sih kok? Dari punduknya harus tinggi-tinggi. Body yang moin. Soalnya kan grade fancy. Oh, berarti yang kita jual ke Sri Lanka ini sebenarnya grade fancy ya? Fancy iya. Rapih ya? Iya. Bukan yang grade show. Ini buat kemana kok? OZ Discus. Tuh, lihat. Oh. Bisa nggak lihat? Orderan OZ Discus. Australia kok ya? Gendut-gendut ya? Itu dari 2.000 ekor kita yang nyortir terpilih 32 ekor loh. Yang ini? Belum ada rencana juga mau disortir dulu. Kalau ada yang show, pisahin. Kita keep? Iya. By the way, bentar lagi ada kontes nih kok. Kontes apa? Banyak kan kontes-kontes mendatang. Udah males ikut kontes. Kalau kontesnya kontes. Pimi gimana kok? Pimi saya nggak ikut. Saya yang ikut ikan customer doang. Oh gitu. Kalau customer yang mau ikutin ya kita ikutin. Kalau nggak mau ikutin, kalau saya ikut. Kontes Pimi itu bentar lagi kan kok ya? Iya. Di sana kita bisa melihat di mana fairnessnya sampai kemana. Customer komplain kita terima. Ngerti nggak? Kita iya. Bakal kasih lihat customer nih. Kelemahan ini ikan apa, ini ikan apa, ini ikan apa. Kenapa ini naik juara 1, ini naik juara 2, kenapa ini naik juara 3. Ngerti nggak? Iya. Jadi semuanya dikasih edukasi ya kok ya? Iya. Dan katanya ada yang berbeda dari kontes online dari PIMI ini. Karena apa ada tuh? Beberapa seller jual ikan menjanjikan ikannya champion. Kok bisa? Itu kan kalau nggak main sama juri lu berani janjiin champion. Enggak lah kok. Gigi kecuali gigi apa ikannya yang supernya nggak berani kasih juara 3 aja nggak berani jamin. Iya sih. Karena kita belum tahu di lapangan juga kok. Iya. Lawan-lawannya kayak gimana. Makanya berarti di PIMI ini benar-benar pembodohan itu dong customer. Kenapa? Oh, berarti di PIMI ini gimana nih? Udah benar-benar fair banget nih? Saya belum lihat, saya belum bisa kasih tahu. Tapi kalau saya menurut saya sih, kalau kita bikin kontes yang fair, hadiahnya juga menarik kan? Dari main tuh spotnya habis-habisan, main kanister 100 watt buat yang JU. Wow. Terus ada lagi lampu, main lukbi juga dikasih. Komplit itu dari main, supportnya habis-habisan, tinggal JPD doang nih. Dan untuk perebutan juara umum ini, apakah kita mainnya per tim kok? Enggak. Oh, perorangan? Iya. Semuanya perorangan? Iya. Enggak boleh per tim? Enggak. Oh, oke. Berarti lebih fair lah ya, karena perorangan ya? Iya. Siap-siap, dan quality enggak turun? Enggak. Kenapa? Kasih yang baru-baru lah. Oh. Kirain karena area judgingnya di CCB Farm, jadi quality nggak turun? Nggak juga? Tetap turun, tapi yang turun ikan customer. Oh, sesuai keinginan customer-nya? Iya, customer mau turunin dong semua. Ya udah turunin. Dan kok nggak ngejanjiin menang kan? Nggak. Kenapa? Nggak berani. Padahal ikannya bagus? Karena gini, setiap ikan pasti ada miss. Oke. Okay. Benar nggak? Iya. Terus? Tapi kadang-kadang ada beberapa seller nutupin miss-nya. Kenapa tuh? Kok bisa begitu? Supaya ikannya laku tinggi. Oh. Kan kasihan newbie dong. Iya.
Kalau kita kan jualan fancy, kita bilang fancy. Iya. SQ kita bilang SQ. Betul. Ditanya misnya di mana, kita kasih tahu nih misnya kurangnya sedikit di sini. Tapi itu cacat, bukan cacat mayor, minor. Ngerti nggak? Betul, betul, betul. Paham, paham, paham. Jualan yang fair-fair aja lah. Gue tahu kalian juga butuh duit. Siapa sih yang nggak butuh duit, benar nggak? Iyalah. Tapi kalau kalian membodohkan customer, satu hari customer yang ngerti, itu bakal putus hubungan, nggak bakal balik lagi. Dan nanti katanya boleh datang juga ya, kok ya, teman-teman yang menonton ya? Boleh, semua boleh datang. Kemana? Ke CCB Goldfish Farm. CCB Goldfish Farm. Di Jalan Prompter kok ya? Iya. Oke. Kita pakai Starlink loh internetnya. Widih, internet terbaru tuh. Supaya uploadnya kenceng, gak ada putus-putus. Berarti ada live-nya nanti ya kok ya? Ada live-nya. Oke, oke. Jadi buat yang teman-teman yang jauh bisa nonton secara live. Iya. Mantap. Dan tanpa stop. Iya. Non-stop. Oke, kalau begitu kita lanjut packing ya kok ya? Iya. Oke, see you. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Thank you, bye.